السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi izinan dan kesempatan bagi kita hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah kita. Dan seperti biasa, saya menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Qudsiyah ataupun Nasihat dan Bimbingan Hadis Qudsi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan pada hadis yang ke-22. Tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 59. Hadis yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah taala, ya bani adam, unzur ila nafsika wa ila jam'i khalqi fa in wajadta a'azza 'alaika min nafsika fasrif karamatuhu ilaika wa illa akrim nafsaka bitaubah wa 'amalin salih in kana nafsuka 'alaika 'azizatan واذكروا نعمة الله عليه ميثاق الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله قبل يوم القيامة يوم التغابن يوم الحق يوم الحق يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم لا يغلق ولا يؤذن ولا هم فيعذروا يوم الطمح يوم الصحح يوم العبوس القمطريرة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وأمر يومئذ لله يوم الديمومة يوم الزلزلة يوم القارعة يوم فيه ترجف المواقع الجبال أو كما قال على سمونا لسلوكي. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, lihatlah kepada dirimu dan sekalian makhlukku. Jika engkau dapati seseorang yang lebih mulia daripada dirimu, maka pindahkanlah kemuliaan itu pada dirimu. Jika tidak, muliakan diri kamu dengan mengerjakan amalan yang soleh dan melakukan kebaikan serta bertaubat. Jika engkau merasa dirimu mulia, ingatlah nikmat Allah atas dirimu, perjanjian yang dijanjikan kepadamu tentang hal kamu mengatakan, kamu mendengar dan kami mematuhi. Baik, yang tu kita dah baca pada bulan lepas. Hari ini kita sambung. Firman Allah Ta'ala, dan takutlah akan Allah pada hari kiamat, hari taghabbun, hari haqqan, hari yang lamanya 50 tahun, hari yang mereka tidak bercakap dan tidak diizinkan bagi mereka, hari tammah, hari sayhah, hari abusan qamtarira, hari yang tidak memiliki sesuatu. Semua urusan ketika itu berada di tangan Allah. Hari daimumah, hari zalzalah, hari qari'ah, hari yang padanya gunung ganang bergerak, hari yang terbuka penyesaan, hari penyegeraan matahari, hari raungan di dalam gaungnya, hari kanak-kanak semua berubah, dan semua menjadi seperti orang yang dan janganlah kamu menjadi orang yang berkata kami dengar padahal mereka tidak mendengar. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca ni, dan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berfirman, takutlah Allah pada hari kiamat. Jadi kiamat ni tuan-tuan, nama dia selain daripada yaumil qiyamah, yaumul akhirah, yaumul hisab, yaumul mahsyar, banyak nama-nama kiamat. Yaumul Qari'ah pun nama kiamat. Yaumul Zalzalah pun kiamat. Yaumul Haqqah pun kiamat. Yaumul Daimumah pun kiamat. Pasal apa Allah Ta'ala bagi nama kiamat ni banyak dah?
dunia satu ya. Dan kita tengok Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat lebih utama daripada kita, daripada tempat kamu yang ada sekarang ini. Dan walal apa ni? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya duk kaji-kaji, kenapa Allah Ta'ala sebut dan dunia ni satu ya? Ataupun dipanggil dua lah. Satu dunia, satu dipanggil ardi, bumi. Tapi sebut mahsyar, akhirat, kiamat ni banyak nama. Nak menggambarkan akhirat ni lebih besar daripada dunia. Yang lebih lama dan kekal. Nak dibandingkan dengan dunia yang sekejap dan dia bersifat binasa. Dunia ni sekejap. Dan hari ni dah berapa hari raya dah? Ha? Berapa hari raya ni? Tiga raya. Ha? Tiga raya dah. Rasa macam baru ya sambungnya. Dan makna dunia ni dikatakan sekejap. Tapi akhirat dia lama dan kekal. Ha? Lama dan kekal. Bangun JKR ni lagi 3-4 tahun ni apa lah buat bangun apa? Tak mana dia tidak kekal. Tapi akhirat ni sifat dia kekal. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi nama-nama kiamat ni banyak. Nah, nak gambarkan akhirat ni lebih besar daripada tempat yang kita duduk hari ni dunia. Dia cerita dunia ni kan tak lama lagi. Dah dekat lah. Kiamat ni dah hampir lah. Bila lepas saya dah sebut ke, saya pun tak ingat. Kan hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Tak apa, saya ulang sepintas lalu kalau saya dah sebut. Kan dalam sepotong hadis, Auf bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perang Tabuk. Nabi duduk dalam khaimah, khaimah tu namanya Kubah min Adam. Dan khaimah diperbuat daripada kulit. Dan kemudian Auf bin Malik masuk ke dalam khaimah tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Auf bin Malik. Dan Nabi bersabda, kan, abdan sitta baina yadahi qabla sa'ah. Wai Auf, kamu akan tengok 6 perkara ni akan berlaku terlebih dahulu qabla sa'ah, sebelum berlakunya kiamat. Kiamat tidak akan berlaku melainkan 6 perkara ni akan berlaku terlebih dahulu. Cuba kita tengok 6-6 ni dah berlaku ke belum. Dah sebut hadis ni. Tak ingat eh? Okey. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti. Akan berlaku mauti. Mauti makna dia kewafatanku. Maut min wauta ta tu ada ya di bawah dia. Ya tu nama dia ya dhamir. Dhamir tu nama dia dhamir mutakallim. Takdiru huwa mabni alal fathah. Ha, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab kan, kalau maut min waw ta, baris di bawah itu kematian, satu kematian ataupun kematian umum. Kalau ada alif lam, al mauti, satu kematian. Kan, kalau banyak kematian, amwat, itu jamak. Tapi yang ni maut min waw ta ya, ya tu ya tak ada titik, ya tu nama dia ya dhamir, ya ganti nama. Dhamir ni apa dia? Yang anak-anak kita belajar sekolah agama tu lah. Kan ada kan huwa huma hum, hiya huma hun, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ingat kali anak kita belajar? Ada kan? Ada. Sekolah agama. Sekolah agama yang tuan-tuan tak bayar yuran 3 bulan tu. Tapi bukan JKR lah, bayar kan? Jangan, tak bayar, bayar tuan. Anak kita hafal ke semua? Kan, dhamir, dia kena ganti nama. Mauti makna dia kewafatanku, kata Nabi. Kiamat tidak akan berlaku melainkan Nabi wafat dulu. Hari ini Nabi dah wafat. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, Nabi SAW bersabda lagi, summa fathul Baitul Maqdis, akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Kiamat tidak akan berlaku melainkan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis terlebih dahulu. Bila? Wallahu a'lam. Kan, di zaman kegemilangan Islam, kota Baitul Maqdis milik umat Islam dan jatuh di tangan Kristian. Salihuddin Al-Ayyubi bebaskan dalam perang salib menentang versus Richard the Lionheart. Dan kemudian jatuh semula di tangan Yahudi Islam. Memula jatuh pada Kristian dulu, kemudian jatuh pada Yahudi. Dan Nabi SAW dalam hadis disebut bagaimana
akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Bila? Wallahu a'lam. Mungkinlah salah seorang daripada staf JKR ni akan jadi mujahid yang akan membebaskan bumi Palestin. Amin. Ada harapan tak? Ada harapan? Tak tahu. Ataupun anak kita akan jadi mujahid yang membebaskan bumi Palestin. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, yang mana bumi Palestin akan dibebaskan pada ketika itu, mujahidin, umat Islam akan kejar orang Yahudi. Hatta di merata corok tempat mana pun dia sembunyi, tempat persembunyi itu akan bercakap. Yahudi bersembunyi belakang dinding, dinding akan bercakap, Al-Yahud warai, Yahudi ada belakang aku. Kalau Yahudi ni bersembunyi belakang pintu, pintu akan bercakap, Al-Yahud warai. Kalau Yahudi bersembunyi dalam tanah, tanah akan bercakap, Al-Yahud tahti, Yahudi ada di bawahku. Kalau Yahudi bersembunyi di bawah, di sebalik kereta Audi, kereta Audi itu bercakap. Dan hari ni sendiri, tuan-tuan tengok kereta Audi kan, saya tengok sahabat saya tunjuk kereta Audi. Bila jalan sendiri, dia tekan remote, dia keluar daripada kereta, dia tekan remote, kereta jalan. Contoh dia parking dekat, dekat bawah kan, dekat lobby tu. Kemudian dia set dah, kemudian kereta terjalan, pusing, dia cari parking dia, pusing, wastan, elok. Dan jalan sendiri. Kemudian, dia nak balik tu, dia tekan remote daripada lift, dia tekan remote, kereta terjalan. Elok dia sampai dekat lobby tu, kereta tu pun datang, dia tekan, buka pintu, masuk jalan. Tu kereta Audi, boleh jalan sendiri. Allah, orang yang buat kereta Audi ni kepala otak sikit punya cerdik. Entah. Allah yang menciptakan orang yang buat kereta Audi ni jauh lebih bijak sana. Tu kereta Audi, tuan-tuan tak ada Audi. Tengok muka, my dear. Belilah Audi kan. Beli saya punya. Okay. Baik. Jadi makna dia semua akan bercakap. Illa kecuali syajaratun gharqat. Kecuali pokok gharqat saja tak bercakap. Tuan-tuan. Sahabat saya bulan Ramadan hari itu kesempatan pergi ke Masjid Aqsa Palestin. Baitul Maqdis. Dalam perjalanan pemandu pelancong bagi tahu. Entashuf yasar wa yamin. Kamu tengok kiri kanan. Apa yang kamu nampak? Syajarah. Pokok ada. Pokok apa yang kamu nampak? Tak tahu. Dia kata itulah pokok gharqat yang Nabi sebut dalam hadis. Gharqat. Ghain raqaf dal. Gharqat. Yahudi ni tuan-tuan dia baca hadis. Sebab tu dia dah tanam siap-siap pokok gharqat dah. Dia tahu umat Islam akan kejar dia. Dia akan bersembunyi di mana pun umat Islam tempat bersembunyi akan bercakap. Kecuali pokok gharqat saja tak bercakap. Yahudi tanam siap-siap pokok gharqat dah. Kita baru tengah hari dia dengar pokok gharqat. Tu pun nak sebut pun tak apa nak boleh. Tak sebut sekali lagi macam mana Ustaz? Gharqat. Ghain ra qaf dal. Gharqat. Pokok gharqat. Tentang cek dalam hadis sahih Muslim. Allahu akbar. Baik. Itu yang kedua. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan berlaku. Hatta Nabi SAW sabda lagi, mautu ka'isyu kal ghanam. Satu kematian itu yang sifat dia mengejut. Mati itu benda yang tak disangka-sangka. Mati itu mati. Macam tu lah, terkejut. Bila sebut kematian, Haji. Haji mana Haji tu yang selalu kalau ceramah di depan tu. Allahu Akbar. Sifat mengejut. Bukan kata cik ada, tidak. Tuan-tuan jangan pernah itu pula. Contohlah, contoh kan. Sifat dia mengejut. Tak disangka. Tuan-tuan banyak dah kunti mengejut ni. Termasuklah MH17. Mengejut. Dan MH17 salah seorang daripadanya saudara sepupu saya. Saya pun tak tahu yang sepupu saya ada juga saudara sepupu ada dalam pesawat tersebut. Kan? Mengejut. Datang pada 22 hari bulan itu kan datang jenazah tu Ustaz Dr. Zawawi Ismail. Kenal Zawawi Ismail? Bukan Zawawi Yusuf. Itu datuk. Dan doktor di UM. Dan kata, Syekh, kita tak balik ke? Balik mana? Lah kan anak Pak Nah ni kan. Allahu Akbar baru tahu. Makna dia, mak saya ada abang dia. Makna saya ni pak saudara lah.
Pak saudara saya tu saya panggil Pak Long, anak yang sulung. Pak Long ni menikah, ada isteri kan, isteri dia ni kan, makna dia maklum saya lah kan, kalau dengan mak saya, akak ipar mak saya lah kan, ada adik, ada adik, adik maklum ni punya anak. Ni cerita dia, saudara sepupu lah, senang cerita. Saya panggil adik maklum ni, adik adik maklum ni, saya panggil Mak Ngah. Suami saya, dia panggil, suami dia saya panggil Pak Ngah lah. Kan, anak Pak Ngah ni enggak, iya ke rupa dia tu, Mastura binti Mustafa. Yang dikebumikan di Parwe. Saudara sepupu saya, saya jumpa Pak Ngah, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Dia kata, dia dia baru SMS dekat saya. Dia kata, ayah nanti tunggu saya di KLIA. Baru SMS ya? Ya, betul juga SMS. Allah Ani katakan, al-maut tu ka'isu ghanam. Kematian ini sifat dia mengejut, ka'isu ghanam, seperti kambing yang duduk dalam satu kandang. Ka'isu ghanam, duduk dalam satu kandang, tiba-tiba dijangkiti satu wabak, habis sekawan kambing, sekandang tu habis, semua mati, mengejut. Kiamat Nabi melainkan akan berlaku, kematian betul-betul mengejut. Dan satu kumpulan tu habis, semua mati. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku melainkan summa tanfidu almalu hatta yu'radu rajulun mi'atu dinar fayazillu sakhitan. Dan yang mana tafdahul malu, harta ni tafdahul, dia menjadi rebutan, kata Nabi. Harta ni orang berebut. Duit ni menyebabkan seorang tu jadi lupa diri. Kan, duit ni menjadi satu benda yang tersihir, benda yang orang jadi gila, orang jadi berebut duit ni, duit harta ni. Nabi sebut berebut sampai berbunuh-bunuh, sampai berkelahi-kelahi, maki-maki, hamun-hamun, macam-macam sebab harta ni. Rajulun mi'atu dinar, hatta Nabi kata sehinggakan seorang lelaki yu'dharul mi'atu dinar, seorang lelaki bagi kepada dia mi'ah dinar. Tuan-tuan, mi'ah dinar ni banyak, 100 dinar. Kalau kita nak convert dalam RM Malaysia terkini dengan harga dinar terkini, dinar ni wang emas, bersamaan dengan 80,000 ringgit. Rajulun mi'atu dinar, seorang lelaki bagi dia 80,000 ringgit. Faizallu sakitan, marah pasal apa bagi 80,000, tak cukup, nak lebih lagi. Dengan sebab duit, seorang ulama lupa ilmu. Dengan sebab duit, ahli politik lupa amanah kuasa. Seseorang yang berjawatan lupa hakikat siapa dia. Itu dah kena tangkap 12 orang. Ini ada kastam ni. Tak ada. Sebulan dengan jawatan dia sebulan daripada 50,000 sampai 130,000. Yang tiba dalam surat khabar tadi kata kerajaan menanggung 4.3 bilion kerugian daripada 2011 sampai 2013. Pendapatan dia 50,000 sampai 130,000 setiap bulan. Tentang hasil daripada pemantauan. Tentang sebab apa? Duit. Kata. Orang jadi glitter. Orang jadi lupa hakikat diri. Bagi dah. Tak cukup. Nak lebih lagi. Ya. Saya katakan, seorang ulama lupa ilmu dia. Dia jadi penceramah. Ya. Lepas-lepas ceramah balik, orang bagi amlak. Bagi-bagi Allah RM100 tak naik-naik ke. 20 tahun aku mengajar dah. Takkan menyatu ya. Sampai dah ada bangunan baru dah menyatu juga. Kan? Tak naik-naik. Marah. Sajalah nak beritahu penceramah depan ni. Nah, takut marah pula. Kan? Kan? Nak naik juga kena pengingatkan juga. Kalau dia bagi nak tu, tu sudahlah. Hak tu rezeki yang Allah akan tentukan. Macam mana? Kan? Hak tu. Lupa. Apatah lagi zaman kita ni semua kot duit dah. Kiri duit, kanan duit, naik kereta, semua duit dia. Orang pikat duit, bangun pagi ya. Dia tak fikir nak sembahyang subuh, dia fikir macam mana aku nak dapat duit. Fikir duit dia. Nabi sebut. Entah mana kita kan, sebab itulah M. Nasir sebut lama orang kan. Tahu M. Nasir?
masa di kumpulan kebaru lagi, lama sebut dah. Zaman kini, zaman duit, tak ada duit diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit. Tonton takkan tak hafal lagu ni? Tak kan? Eh, tonton ni hafal lagu apa? Lagu Selimut Putih ya? Allah. Dah tahun 81 lagu tu, saya ingat saya dekat rumah saya tu ada. Kalau saya selongkar-selongkar ada, Catrice. Masa tu tak pakai kaset, Catrice. Yang besar tu. Saya ingat lagi, pak saya beli-beli Catrice tu. Saya beli lagu M. Nasir tu, Kumpulan Kembara, EMI, RM15.90. Sampai hari ni saya ingat. Sebab saya minat tengok lagu, bukan minat lagu duit tu, saya minat lagu lain. Lagu Ekspres Rakyat. Kan? Membawa aku keliling ke tanah airku. Eh, sedap juga suara saya kan? Ya Allah, menyampah betul lagu tengok Ustaz. Allah, tahun 81 Enasi sebut dah. Getuk ni menjadi kebutan pada manusia ni. Dan baik, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan berlaku melainkan summa fitnah akan berlaku fitnah. La yabqa baitun min arabi illa dakhaltu. Fitnah ni berlaku hampir setiap rumah orang Arab dimasuki fitnah. Macam mana? Wallahu a'lam. Nah, ini kalau kita di Mesir, cara di Mesir, di Syria, cara di Mesir, di Syria, fitnah. Dalam satu rumah di Mesir, ada yang menyokong Muhammad Mursi, ada yang menyokong Fatah Asisi. Dalam satu universiti pun, ada yang menyokong Fatah Asisi, ada yang menyokong Muhammad Mursi, universiti Al-Hawwa. Fitnah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, summa adna baina yadaihi bani asfa, akan berlaku satu bentuk perjanjian baina yadai kamu dengan bani asfa. Bani asfa ni siapa dia? Bani asfa ni dalam Sahih Bukhari disebut orang Eropah. Yang mana perjanjian tersebut fayafikum samanina ghayah. Di mana perjanjian tersebut berakhir dengan umat Islam ditipu oleh Kristian ataupun orang Eropah. Dan hatta samana ni ghayah, dan orang Eropah ini pula dia terpecah dan dia menumbuhkan sebanyak samanina ghayah, 80 buah panji-panji ataupun 80 buah negara bersatu di bawah panji-panji mereka. Dan tahta kullil ghayah, dan setiap sebuah negara itu di dalamnya ada tahta ghayah isnata asyara alfan. Mana dia ada 12,000 tentera. 12,000 tentera buat apa? Ganyang umat Islam. Bunuh sepak terajam umat Islam. Tuan-tuan, Nabi sebutlah. Agak-agak 6 perkara ni dah berlaku ke belum? Semua dah berlaku kecuali satu belum. Fathul Baitul Maqdis. Pembukaan kota Baitul Maqdis. Itu Nabi SAW. Titah Nabi SAW ucapkan. Tentang ucapan Nabi tak ada satu pun yang nipu, tak ada satu pun bohong. Semua betul belaka, benar belaka. Selamati Allah sekalian. Jadi Allah Ta'ala sebut, takutlah kamu kepada hari kiamat. Nah, takutlah kamu pada hari yang dikatakan bagaimana? Hari yang Taghabun. Taghabun ni pun sama jugalah nama hari, ataupun dalam bahasa lain dia, hari didedahkan rahsia kita. Taghabbun tu semua rahsia kita Allah Ta'ala akan dedahkan. Yaumul haqqah, hari pun nama hari kiamat. Yauman abusan qamtarira, iaitulah manusia yang bersalah pada ketika itu bermuram durjana penuh dengan kesulitan. Muram durjana Allah dengan kepayahan. Susah hatilah kita panggil. Pada ketika itu, yauman abusan qamtarira. Yaumuz zalzalah, satu kegaran, goncangan yang cukup kuat berlaku. Jadi itu hari goncangan. Jadi hari yang penyegeraan, gelincirnya matahari. Hari yang disebut qari'ah. Qari'ah pun sama juga nama kiamat. Hari raungan di dalam gaungnya. Dan contoh kalau kita baca kan, surah As-Sajadah. Kan Allah Ta'ala sebut, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna. Dan alangkah ngerinya kamu tengok bagaimana orang-orang berdosa menghadapkan ataupun
menundukkan kepala mereka depan Tuhan mereka. Rabbana absorna, dan mereka mengatakan, ya Allah, kami dah tengok apa dia menjulang api neraka dalam raung dia. Wasami'na, kami dah dengar apa dia dengar rintihan dan raungan orang yang duduk di dalam neraka. Akhirnya manusia kata apa? Farji'na, ya Allah, hantar balik, kirim balik, pos balik kami ke mana? Ke dunia. Hantar balik kami ke dunia, ya Allah. Buat apa? Kan? Buat apa nak balik ke dunia ni? Kan? Nak buat amal ke? Kan? Pasal apa? Inna mungkin hari ni kami benar-benar yakin. Awak dulu tak yakin. Dulu tak apa yakin. Ingat kok tak macam ni akhirat. Akhirat ni ingat macam kita susah sikit, ya. Kan? Allah Akbar. Jadi pada ketika itu manusia minta balik ke dunia ni. Nah, itu dikatakan hari yang raungan tu, dia dengar orang meraung ni. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Las As-Samaqandi menyebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri, menyebut tentang bagaimana seorang hamba yang berdosa ni Allah Ta'ala campakkan ke neraka ni, on the way nak pergi ke neraka tu memakan masa 70 ribu tahun perjalanan. Itu baru cerita on the way nak pergi neraka, tak cerita lagi dia azab lagi ni. Balik baca kitab Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samaqandi, harga dia RM58 dekat Masjid India. Kita beli. Ada kitab. Kan? Tu. Peringatan bagi orang yang lupa. Selalu setiap hari baca. Kalau ustaz tak boleh datang hari itu, baca kitab Tanbihul Ghafilin. Dan Allahu Akbar. Nak ceritakan bagaimana hari yang semua manusia duduk dalam raung ni. Pasal apa Allah Ta'ala bagi semua ni, tuan-tuan? Yang mana Allah Ta'ala jadikan kita ni hari semua kanak-kanak berubah, supaya kita bagi peringatan, supaya kita perteguhkan, kuatkan dalam bab agama kita ni, nak kena kuatkan. Nah, nak kuat dalam beragama ni, apa yang Allah Ta'ala takdir pada kita ni, kita redha, kita sabar. Kan disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Nah, sama juga Sa'id Al-Khudri ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sa'id Al-Khudri ni ranking yang keempat daripada 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Selalu saya sebut ni 7 orang sahabat, ingat ke lagi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Tak ingat. Ada 7 orang, tak apalah, walaupun saya dah sebut, hari ni saya sebut kali ke-38. Tak apa, saya nak sebut sekali lagi. Kan? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Kan? Yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab. Yang ketiga, Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Yang keempat, Sa'id Al-Khudri. Dan Sa'id Al-Khudri. Yang kelima, Jabir bin Abdullah. Yang keenam, Ibnu Abbas. Dan yang ketujuh, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, paling dengar, paling banyak dengar perkataan Nabi, paling banyak hafal perkataan Nabi, paling banyak ingat apa yang Nabi sebut. 20 ribu dia ingat. Ingat perkataan Nabi itu. Ya Allah, kita tak boleh bayangkan macam mana dia boleh ingat dalam kepala otak dia, sedangkan masa tu tak ada kitab. Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani ni, dia tulis tu, dia kitabkan, dibukukan. Ni, tak ada kitab tu. Ingat dalam kepala ni. Subhanallah. Dalam keadaan zaman tu, mana ada sebarang kelengkapan alat tulis. Tak ada pen kilometer pico, tak ada pensel HB, 2B, semua tak ada. Tape recorder ni, tak ada semua ni, tuan. Pen, apa ni, ketah-ketah, semua tak ada. Sahabat-sahabat dengar perkataan Nabi, babit hati dia. Babit, ingat dalam kepala, ingat dalam hati ni. Nah, sebab tu sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, bila dia dengar Nabi berceramah, sahabat-sahabat Nabi ni, dia akan ingat terus bagaimana makam dia hebat. Tak payah tulis dengan kertas, tak payah tulis dengan pensel, tak payah. Sebab ingat, daya ingatan dia, itu sahabat-sahabat Nabi hebat. Nah, terus ingat, bila Nabi ceramah, terus ingat. Sebab itulah sahabat-sahabat tak perlu buat kertas, buat pen. Macam tuan-tuan juga lah. Ini aku nyampah aku tinggal ustaz ni. Nah, nak cakap, kan? Sebut bagaimana Sa'id Al-Khudri sebut, nak tengok kita ni seorang yang kuat atau tidak berpegang teguh pada agama. Sa'id Al-Khudri sebut, nak tengok kita ni kuat atau tidak berpegang teguh pada agama, cuba tengok 4 perkara ni.
Kalau empat perkara ni ada kepada kita, kita ni kuat pegang pada agama. Ataupun kita sabar tak dengan empat perkara ni bila Allah Ta'ala uji kepada kita. Apa dia? Yang pertama, Nabi SAW tengok ketika mana dia marah. Dia boleh kontrol tak kemarahan dia. Kalau marah ni dia boleh kontrol tak? Tuan-tuan, selalu dia bila orang marah ni apa perkataan tak keluar? Semua keluar. Caci, maki, hamun, tak mau bercakap. Kan? Saya cerita di satu tempat. Dia suruh hamba Allah, "Ustaz, ustaz cerita malam ni, baru siang tadi kena dekat saya, ustaz." Saya kata, "Pasal apa?" "Tak tahulah anak saya hari ni tak tahu apa gila dia, tak tahu apa." Anak dia budak-budak lagi, umur 5 tahun, 6 tahun. Tak macam mana dia tarik handbrake kereta, rumah dia terbukit sikit. Depan tu ada besi. Dia tarik handbrake kereta, kereta tu berjalan. Ke belakang. Gerang, kena besi belakang. Patah belakang kereta. Saya geram, saya penampar anak saya, saya balik dia, dia tak tahu. Budak-budak kan. Kan? Tengok kereta, wah kilap kereta, tak ada kereta. Dia lebih sayang dengan kereta daripada ha? Anak dia. Allah, bila kita memang, masa tu saya betul-betul marah, Ustaz. Memang saya penampar anak saya. Walhal benda tu tak sepatutnya kita buat macam tu. Dia kan tahu. Kan? Ya, tengok kita ni kuat atau tidak berpegang teguh pada agama, tengok ketika kita marah. Kita boleh kontrol tak kemarahan kita. Kan? Kita pagi-pagi kan, contohlah, air cuti, pergi pasal raya, pesan dekat anak kita. Mak dengan ayah nak pergi Giant. Contohlah, nak pergi NSK. Contoh, bukan nak kempen NSK, bukan nak kempen Giant tak. Sebab saya pun tak ada apa-apa kepentingan share pun dengan Giant, tak ada. Contohlah kita nak pergi pasaraya. Pesan dekat anak kita, mak dengan ayah nak pergi pasaraya ni. Sekejap lagi, abis nampak, tengok langit dah mendung berarak kelabu. Sekejap lagi, kalau hujan turun, angkat jemuran. Angkat jemuran lah, angkat kain lah. Kita pergi pasar raya, balik-balik pasar raya, tuan-tuan, hujan selebat-lebat turun, tengok-tengok kain baju tak angkat. Agak-agak apa perasaan tu kan? Agak-agak lah. Dan tak masuk rumah lagi. Tak dan dah. Nak jadi apa budak ni? Kerja mentedarah, tak boleh hak. Oi, tuan-tuan, kita ni nama dia, kalau marah, apa perkataan tak keluar? Semua keluar, termasuk penceramah depan ni. Keluar kan? Kalau tengah marah ni nama dia. Sebab tu Nabi sebut, orang kuat ni, orang yang puan tu berang teguh, kuat dengan agama ni, kalau dia marah, dia boleh kontrol tak kemarahan ni. Bila? Makna dia, dia kalau boleh kontrol kemarahan, itu orang kuat agama. Dia tenang, relax. Ya. Dia tak marah, walaupun naik 20 sen ni lah. Okey tak? Okay, 20 sen, tuan-tuan, alah 20 sen dah apa? Ha, okey? Tenang. Kalau tuan marah, itu bermakna tuan-tuan tak kuat agama. Saya okey, okey. Nampak macam tak okey kan tuan. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, nak tengok seorang tu kuat atau tidak berpegang teguh pada agama, tengok ketika mana dia sakit, dia boleh kontrol tak kan rungutan dia. Kalau orang tahu sebut meratui, tahu meratui, meratui, merungut, apa lagi? Jangan kata. Kalau kalau bahasa kampung saya merungut lah. Boleh lah merungut lah. Tahu merungut lah. Merungut, orang utara sebut meratui. Meratui tak habis-habis. Pasal apa? Sakit tak sihat-sihat. Saya korban baru ni, saya balik kampung mak mentua saya di Pulau Pinang. Jumpa sahabat saya. Kan? Kan? Yalah, kan kamu sin saya korban kan, cerita makan daging korban, buat barbecue. Kan? Ada seorang hamba Allah ni, kena penyakit. Satu penyakit. Penyakit dia kenal nama dia, kalau bahasa moden dia panggil penyakit going out. Tahu? Going out. Ha, dalam bahasa lama dia panggil gout. Bahasa moden going out. Haji tak kerja, tak akan kerja. Siapa? Going out. Kena gout. Tak apalah. Ana ada satu kisah dia kata. Kisah gout ni. Saya ada seorang sahabat duduk di Sungai Petani. Dia ni kena gout 2 tahun. Umur dia 50 tahun. Umur dia 52 tahun. Kena gout 2 tahun. 2 tahun kena gout. Allah, dia merungut tak habis lah. Merungut. Oh, walah, macam-macam ubat. Aku pergi baling tak sehat. Ubat pergi dekat grip pun tak sehat juga. Pi kolumpo pun tak boleh sehat juga. Ni, kali terakhir ada kawan tak? Hang kata ada seorang hamba Allah ni. Dia buat penyakit gout ni di mana? Dia pergi Kuala Terengganu. Kawan ni pergi Kuala Terengganu.
Dalam tempoh 2 tahun tu Allah merungut. Oh, tak tahulah apalah nak jadi aku ni. Ya Allah merungut tak habis. Takde Allah Ta'ala pergi ke Kuala Terengganu tengah. Kan? Dia berhenti masjid semayang. Dia kata, duduklah. Aduh, ya Allah. Kalau main Terengganu ni tak elok juga. Tak tahu aku nak kata apa lagi. Dah. Dia merungut lah. Merungutnya. Kan? Ada seorang budak muda jumpa dia. Budak muda umur 30-an. Lebih kurang ni lah, 30-an kan? Ini 30-an kan? Macam dah lebih, nampak? Tanya, pakcik, saya apa? Tak tahu lah nak orang pakcik, pakcik ni kata macam-macam tempat pergi berubat, ubat macam-macam. Duit habis banyak, habis dah. Tak sihat-sihat, penyakit gaul pakcik ni lagi. 2 tahun dah. Budak-budak ter... Budak dia terkejut lah pula. Allah pakcik, tak apalah sabar nak pakcik nak. Macam ni pakcik, nak tak saya bagi satu ubat yang ubat ni insyaAllah boleh menyembuhkan penyakit pakcik. Pakcik kata, ha, penyakit ubat apa pula? Ubat ni tak payah pakai tak air makan, tak payah apa, cuma pakcik cakap ya. Ha. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam sepotong hadisnya pun diriwayatkan daripada Sa'd al-Khudri, kalau kamu nak pembedaharan Allah Ta'ala yang luas yang ada di langit dan bumi ni, Allah Ta'ala bagi pada kamu, banyakkan ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi syarat pakcik jangan mungut. Satu, yang kedua pakcik banyakkan sebut istighfar. Banyakkan istighfar satu hari sekurang-kurangnya 1000 kali. La haula wala satu hari 1000 kali sambil-sambil pakcik berubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sihat pada pakcik. Dan yang terakhir pakcik, saya nak beritahu pakcik. Pakcik ni sihat umur berapa tahun dah? 52 tahun. Pakcik berapa tahun kena gaul dah? 2 tahun. Allah Ta'ala bagi sihat pakcik ni 50 tahun. Takkan 2 tahun baru sakit ni pakcik nak merungut. Sabarlah pakcik ni. Buat tu je. Okay, pakcik sihat. Apa ni? Terima kasih pakcik. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Banyak tu yang budak dia cakap. Banyak tu je. Dia balik-balik dia fikir. Betul juga aku duduk merungut-merungut sampai bila. Dia amalkan apa yang budak ni cakap. Kemudian dia makan ubat sambil-sambil itu, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dalam tempoh 4 bulan hilang gaut dia. Dulu tak boleh tengok, tak boleh makan ni seafood ni, tak boleh makan daging-daging, semua tak boleh kan. Sekarang ni habis semua dibalut ni. Boleh makan dah. Kan? Dia buat jangan mungut dia tak. Yalah Allah Ta'ala bagi kita sihat 50 tahun, takkanlah 2 tahun Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi sakit kita tak boleh sabar. Sabarlah. Apa kita ni kuat pada agama. Nak tengok kita ni kuat atau tidak pada apa agama kita, tengok ketika mana kita sakit, kita boleh kontrol tak? Kita mungut ke tidak? Ada masa kita sakit. Allah. Dan bila sakit ni selalu dekat Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Bila sakit ni Allah Ta'ala bagi rezeki. Saya buat satu contoh lah tuan. Saya biasa sakit, bukan sakit teruk sangat 6 hari ya. Makan keluar balik, makan keluar balik, makan keluar balik, muntah 6 hari. Saya kata bila sakit ni Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi ilmu. Tiba-tiba seorang doktor telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ayah had ni okey tak Ustaz? Allah doktor, saya ni 6 hari dah tak boleh makan. Doktor tu panggil saya untuk berceramah di tempat dia, di klinik dia. Doktor, saya ni 6 hari dah muntah keluar balik, muntah keluar balik. Teruk Ustaz. Teruk juga doktor. Entah apa-apa, Ustaz tunggu rumah sekejap lagi saya datang rumah. Doktor datang rumah. Bagi injection, tahanlah 6 jam. Lepas 6 jam, keluar balik. Muntah pula lagi. Allahuakbar. Tak apa, Ustaz tunggu rumah. Sekejap lagi kawan saya datang. Ada kawan datang, doktor tradisional lah. Dia pakai ubat-ubat tradisional. Tak pakai ubat-ubat klinik, ubat-ubat hospital ni tidak. Ubat-ubat pharmacy dah. Kata Ustaz, ambil tepung Ustaz. Ambil tepung, kemudian ambil air suam. Masukkan dalam, tepung ni masuk setengah cawan ni. Kemudian buah air suam, kacau. Kacau bagi likat. Kemudian tunggu sekejap 5 minit, biar tepung ni larut ke bawah, mendap ke bawah. Ustaz minum air yang jernih atas ni. Minum air atas ni. Saya minum. Minum-minum tuan-tuan, alhamdulillah dengan izin Allah. Sampai hari ni, tak muntah-muntah. Sampai saya ambil ni, ni ilmu tu. Sampai hari ni, kalau anak saya muntah-muntah, bagi makan ni. Save dalam RM40. Kalau pergi klinik, tentu RM40 ni. Tuan-tuan tak apalah, klinik percuma. Panel, saya mana ada panel. Kan? Tak tahu lah, aku JKR bagi beli panel saya, ada panel? Tak ada. Free. Kan? Kita kena bayar RM40. Dah, tu dapat ilmu. Dan kebetulan hari doktor datang tu, malam tu sepatutnya saya berceramah di surau tu. Nama surau tu surau Al-Ikhwan.
di Sungai Buloh. Kan Ustaz Nizam tak datang ke? Doktor kata memang tak datang dah. Tadi yang Nabi buat injection dekat dia sakit. Ya ke sakit apa? Demam. Kan dia muntah-muntah. 6 hari dah. Teruklah. Teruk juga, susut juga badan dia tengok. Jom dia pergi tengok. Pakat-pakat datang rumah saya. 6 biji kereta datang. Datang bukan datang lesa, datang bawa temikai. Bawa buah. Kan bawa roti nan dengan tanduri pun ada. Allah, walhal saya pergi surau tu tak pernah berhenti bagi rotinan, tak pernah bagi temikai pun. Macam JKR juga lah, mana pernah bagi. Ini aku punya apa ni tak. Nak ceritakan bila sakit ni Allah Ta'ala lagi rezeki, sabar. Sabar tak? Sabar tak? Itu dua. Yang nak tengok kita ni kuat atau tidak pada agama. Yang ketiga, nak tengok kita kuat atau tidak pada agama, tengok ketika mana kita, ketika mana kita susah, kita boleh kontrol tak? Sabar kita dengan susah. Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Nah, bila susah ni sanggup tak kita buat benda yang Allah telah haram? Ramai orang susah. Allah susah macam mana? Kebetulan malam tadi mimpi pula. Mimpi nombor. Dua kali mimpi. Nombor sama ni pula. Sabar tak entah? Kan? Alah, kunduit pokai lah. Dah hujung bulan pula ni. Kan? Ni mimpi dua kali dah. Kalau dia takdirkan naik pula, tak rugi aku. Kan, kalau aku ambil RM2, berapa RM2, berapa menang dalam first class? Tak tahu. Aku dapat dia dah. Makna dia, tu. Bila susah ni, Allahu Akbar. Sebab tu Nabi katakan, bila kamu ni, kamu kena selalu duduk dengan orang yang susah. Kan, sebab orang susah ni, dia ada satu perasaan, rasa rendah diri. Yalah, mungkin kita ni okey jugalah, ada pendapatan okey, rumah pun elok sikit, kereta pun baik sikit. Ada orang lebih teruk ni. Contoh kakak kita ke, adik kita perempuan ke kan, adik-beradik kita kan, tak semua adik-beradik kita senang, ada yang susah. Kita balik raya, pakai naik kereta, kereta elok sikit. Adik kita ni balik raya, kakak kita balik raya, naik bas, salin 2-3 kali bas. Bila sampai kampung pula, dia nak sembang dengan kita pun dia segan. Boleh kecil-kecil sama-sama minum aiskrim Malaysia tu, kongsi tu. Tu aiskrim Malaysia. Yang ada asam kur. Sama setiap kakak minum, setiap kita minum. Lah ni kita dah jawatan tinggi sikit, agak-agak sanggup tak minum dengan akak kita? Tak sanggup kan dah, akak kita ni sikit. Nah, kalau kita ni jenis adik, tengok akak ni lah yang dukung adik. Saya tengok kakak saya sendiri, tengok duduk dia. Kebetulan abang ipar saya dah meninggal kan, kakak saya janda. Ya, dia kita jangan nak sembang lah kita malu. Saya pergi, saya duduk dekat riba dia. Dia duduk, dia main, dia main janggut kita, ya Allah. Kan? Dulu Dan lah dukung kau ni. Kau ni dah lah dobot. Sama seorang ni sembilan lah, dobot. Borek nak mampu. Makna dia kita rendahkan tu, dia duduk, dia rasa macam dia rasa Allah, dia dihargai. Sebenarnya dia kata, kamu kena selalu duduk dengan orang yang miskin. Bila duduk dengan orang miskin ni, bahasa yang kamu guna tu, pakai bahasa yang paling rendah. Jangan pakai bahasa yang canggih-canggih. Kan? Kau cakap dengan kak kita kaya tak pun kaya, bang. Abang, you know, I tell you, I buy di suara dekat London lah gitu. But actually, very cheap lah, you know, I tell you. Oh, tuan-tuan menyampak betul aku tengok dia ni. Baru duduk 2-3 tahun Kuala Lumpur. Ha, kan? Tak cakap bahasa yang paling dia apa? Yang boleh apa? Boleh rasa diri dia disayangi. Ha, macam tu. Nabi sebut, tengok ketika miskin. Boleh kontrol tak? Baik, kemudian yang terakhir, nak tengok kita ni kuat atau tidak berpegang teguh pada agama, tengok ketika mana kita sedih. Kita boleh kontrol tak kesedihan kita? Ada masa kita sedih? Kadang-kadang orang tak boleh kontrol tak? Bila berlaku kematian. Kita percayakan, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila berlaku satu, kematian itu, la yastakhiruna sa'a, tidak sekali-kali akan cepat, tidak sekali-kali akan lambat. On the dot, orang putih kata tepat, waktu dia. Tapi kalau kita boleh kontrol tak bila sedih? Dan hari ini saya tengok orang Melayu insya-Allah boleh kontrol. Dia tak sampailah mengunggu-unggu, tak mengunggu-unggu. Meraung-raung. Merilai-nilai. Allah, ya Allah. Macam itulah lebih kurang. Macam mana? Apa nama? Meraung kan? Meraung. Yang ni saya tengok orang Melayu tak? Yang banyak orang Arab, orang India, banyak ni. Orang Melayu jaga lagi. Tu, jaga. Air mata. Air mata tu jangan menitik dekat jenazah tu. Walhal tak ada apa pun. Nah, tak apa kalau air mata menitik pun salah. Tak apa. Tapi yelah, pasal apa tak bagi menitik air mata tu? Supaya jangan buat benda yang
Haram sebabkan meratapi mayat ni hukumnya haram. Dia tengok, kita ni empat perkara ni kita boleh kontrol tak apa bila terjadi pada kita. Kalau kita boleh kontrol, boleh sabar, maka kita ni orang yang kuat berpegang teguh kepada agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah Ta'ala sebut tentang kiamat tadi, nak supaya kita teguh pada agama, janganlah kamu menjadi orang-orang yang berkata kami dengar, dan padahal mereka tak mau sengaja, tak mau nak dengar. Dia dengar dah tentang bagaimana kebaikan-kebaikan akhirat, hari kiamat pasti akan berlaku, tapi saja tak mau dengar. Seolah-olah dalam ni tak ada satu, dia panggil apa, keyakinan dia kepada negeri yang lebih besar lagi, iaitu negeri akhirat. Jadi akhirnya bila tidak ada keyakinan kepada akhirat, apa jadi pada hari kita? Jenayah yang berlaku dalam negara kita bertaraf 5 bintang. Jenayah bertaraf 5 bintang, jenayah zina. Anak zina, kalau tuan-tuan tanya orang jabatan pendaftaran negara, anak zina sekarang ni yang tak ada bin 300,000 daripada 2000 sampai 2013, yang ada bin ada 300,000 lebih yang tak ada bin. Yang ada bin tapi status anak zina ada 280,000 lebih. Yang tak ada bin ni mana dia apa? Kalau tuan-tuan ada ikut isteri, tuan-tuan cikgu sekolah, cuba tanya, ada tak pelajar-pelajar yang nama dia contoh? Sahabat saya beri contoh kan, nama dia Muhammad Syauki lah contoh dia. Muhammad Syauki tak ada bin. Orang sahabat tanya, kamu tak ada bin, ayah kamu nama siapa? Menangis budak ni. Ha. Budak umur 14 tahun. Yelah, tahun 2000 dia lahir, tak ada bin. Sekarang ni dah umur 14 tahun, 2014. Menangis. Tak ada bin. Yang ada bin Abdullah tu tapi status masih ada. Makna dia, jenayah kita berlaku pada hari ini bertaraf 5 bintang. Nah, sebab apa tuan? Sebab tidak ada keyakinan kepada akhirat. Jadi mari sama-sama kita nak yakinkan diri kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada kesengsaraan di dunia, tambah lagi tambah lagi akhirat. Wallahu a'lam.